Shalom pemirsa CVN ini semua, kembali lagi bertemu di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White. Buku ini ditulis dalam bahasa yang jelas, sederhana dan indah, dan sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, mengingatkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi kita semua ingin untuk memiliki harapan yang sama seperti di dalam buku Agama yang Bersinar ini, di mana kita akan rindu untuk belajar karena kita akan memiliki pengharapan sejati kepada yang kuasa, dan dia juga akan memberikan kita kegembiraan pada saat kita berada dalam kesedihan, dan kelegaan pada saat kita merasa letih. Dan juga dia akan memberitahukan kita hidup yang lebih sederhana dan lebih manis, sehingga kita semua dapat mempraktekannya, dan itu menjadi kegembiraan dan kesukaan tersendiri untuk kehidupan kita, sehingga kita bersinar, dan sinar itu kita bisa bagikan dimanapun kita berada. Bacaan kita kali ini judulnya, Kita Akan Memiliki Sukacita Tanpa Akhir. Ayat intinya terambil dalam Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nabi itu menangkap bunyi musik di sana dan nyanyian, jenis musik dan nyanyian yang hanya terdengar dalam khayal dari Tuhan. Tidak ada telinga fana yang telah pernah mendengarnya, ataupun pikiran fana telah membayangkannya. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Dan orang-orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Dengan suara nyanyian mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan mereka memekik. Alfa Omega jilid 4 halaman 314. Baik, pelajaran kita kali ini dikatakan bahwa kita akan memiliki sukacita tanpa akhir. Artinya kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, maka sukacita itu kita akan dapatkan di dalam Tuhan. Dan sukacita itu tidak akan pernah berakhir, tetapi sukacita itu terus-menerus akan hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kita semua bisa merasakan satu sukacita yang lebih luar biasa lagi hidup dengan Tuhan. Jadi Tuhan akan membebaskan orang-orang dan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Artinya adalah kita semua bisa dibebaskan oleh Tuhan kalau saat kita berubah atau melakukan pertobatan setiap harinya, sehingga kita dapat dibawa pulang oleh Tuhan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Jadi sukacita abadi sedang meliputi kita. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi kita, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh pada saat kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Jadi seringkali kita berpikir bahwa sukacita itu adalah kita bisa bergembira dengan orang-orang di sekeliling kita saja. Tetapi sukacita yang Tuhan inginkan adalah sukacita pada saat kita senang berjalan bersama dengan Dia. Karena sukacita yang kita dapatkan di dalam Dia adalah pertobatan kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nabi itu menangkap bunyi musik di sana dan nyanyian, jenis musik dan nyanyian yang hanya terdengar dalam khayal dari Tuhan. Tidak ada telinga fana yang telah pernah mendengarnya atau pikiran fana telah membayangkannya. Jadi orang yang dibebaskan akan mendengarkan nyanyian dan musik yang datangnya dari khayal dari Tuhan. Tetapi tidak pernah ada telinga fana atau kita mendengarkan melalui pikiran fana kita dan kita bayangkan yang akan kita dibebaskan itu seperti apa. Mungkin sekarang kita sedang berimajinasi bagaimana Tuhan akan membebaskan kita. Tetapi imajinasi kita atau telinga fana kita juga
tidak bisa memikirkan dan mendengarkan apa yang kita pikirkan sekarang, tetapi itu akan melebihi semuanya. Jadi orang-orang yang dibebaskan akan pulang dan mereka masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Atau orang yang Tuhan anggap adalah pengikut yang setianya, maka Tuhan akan bebaskan dia dan membawa dia pulang ke kandangnya, atau domba yang hilang Tuhan bawa pulang, sehingga pada saat mereka masuk, mereka bergembira untuk bertemu dengan orang yang percaya kepada Tuhan dengan masuk dengan sorak-sorai. Jadi itu adalah satu sukacita yang harus kita titipkan di dalam hati kita. Jadi pada saat sukacita itu datang, maka kita akan memiliki kegirangan, dan sukacita itu akan memenuhi hati kita masing-masing. Kedukaan dan keluh kesah kita akan menjauh, karena kita tidak akan memikirkan lagi tentang bagaimana duka kita, bagaimana keluh kesah kita, karena kita sudah hidup dengan pencipta kita, kita sudah hidup berdampingan dengan Tuhan kita, sehingga dialah yang akan terus membuat kita untuk bersukacita dan tidak pernah memikirkan kedukaan dan keluh kesah lagi. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring, dan orang-orang menyanyi sambil menari beramai-ramai dengan suara nyaring. Mereka bersorak-sorai dengan kemegahan Tuhan. Mereka memekik. Jadi sangat menarik ya. Orang sudah masuk ke situ, mereka memiliki kegirangan dan juga sukacita. Lalu mereka menyanyikan syukur dan lagu yang nyaring. Dan semuanya menyanyi sambil menari beramai-ramai. Karena sudah diberikan kemegahan Tuhan, sehingga mereka bisa bersyukur untuk masuk kepada tempat kediaman yang Tuhan sudah sediakan untuk kita semua. Jadi kita harus bisa dibebaskan oleh Tuhan, tetapi marilah kita berubah setiap hari supaya kebebasan yang Tuhan berikan itu bisa dapat merubahkan kehidupan kita untuk setiap hari menjadi orang yang lebih baik. Di sana umat tebusan akan mengenali sama seperti mereka juga dikenal. Kasih dan simpati yang telah ditanamkan Tuhan di dalam jiwa akan dipraktikkan dalam cara yang paling benar dan menarik. Persekutuan yang murni dengan makhluk-makhluk kudus, kehidupan sosial yang harmonis dan malaikat-malaikat yang berbahagia, dan dengan orang-orang yang setia dari segala zaman, yang telah membasuh jubah mereka dan diputihkan oleh darah anak domba, ikatan-ikatan kudus yang mengikat bersama. Semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi, semua ini membantu menciptakan kebahagiaan orang-orang yang ditebus. Alfa Omega jilid 8 halaman 715. Baik, di akhir pelajaran ini dikatakan bahwa umat tebusan akan mengenali sama seperti mereka juga dikenal. Atau kita akan mengenal orang yang mengenal kita juga. Jadi contohnya adalah orang yang tiap hari kita bertemu. Pada saat kita dibebaskan oleh Tuhan, lalu pada saat kita tiba di surga, kita juga akan saling mengenal terus menerus. Kita tidak pernah egois untuk mengenal orang lain, tetapi kita akan mengenal orang yang Tuhan sudah bebaskan itu, sehingga kitalah satu saudara itu, di mana kita dipersatukan untuk terus menjalin satu hubungan yang erat, yaitu kita tidak boleh memiliki keegoisan di sana. Kasih dan simpati yang telah ditanamkan Tuhan di dalam jiwa akan dipraktikkan dengan cara yang paling benar dan menarik. Jadi sekarang kita diberikan roh untuk memiliki kasih yang simpati, di mana kita semua memiliki kasih dan juga rasa simpati kita. Tetapi yang sekarang kita praktekkan mungkin belum sesuai dengan apa yang paling benar itu. Tetapi pada saat kita hidup dengan Tuhan, lalu kita dibebaskan, maka apa yang sudah ditanamkan melalui kasih dan simpati itu, kita akan praktekkan dengan cara yang benar dan paling benar dan paling menarik pada saat kita hidup dengan Tuhan. Persekutuan yang murni dengan makhluk-makhluk kudus, kehidupan sosial yang harmonis dan malaikat-malaikat yang berbahagia, dan dengan orang-orang yang setia dari segala zaman yang telah membasuhnya dengan jubah, mereka akan diputuhkan oleh darah anak domba, ikatan-ikatan kudus yang mengikat mereka. Semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi, semuanya membantu menciptakan kebahagiaan orang-orang yang ditebus. Jadi ini adalah pelajaran yang sangat menarik untuk kita pelajari.
Karena sukacita kita bersama dengan Tuhan adalah sukacita kita bisa menjalani apa yang Tuhan inginkan. Sehingga inilah terjadinya persekutuan yang kudus itu. Karena kita mengalami persekutuan yang murni adalah kita bisa menjalin hubungan yang kuat dengan makhluk-makhluk kudus, kehidupan sosial yang harmonis dengan malaikat-malaikat yang berbahagia dengan orang-orang yang setia dari segala zaman. Jadi kita diajak kembali bagaimana kita harus bersiap, bagaimana kita harus menjadi orang yang dibebaskan oleh Tuhan yang akan dibawa pulang lalu kita masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Jadi sukacita itu akan menjadi kebahagiaan kita dan kegirangan dan sukacita akan memenuhi hati kita masing-masing. Tetapi kedukaan dan keluh kesah akan menjauh pada saat kita hidup lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.